Selamat siang. Ya, siang ini tamu saya spesial banget, live dari Dubai, karena tamu saya ini, talkmate saya ada di Dubai. Dia seorang drummer, dia seorang vokalis, dia pernah bikin album, dan sekarang dia juga music producer di sana, dan yang paling spesial adalah dia seorang pastor di Dubai. Wow, kita akan gali semuanya ya. Halo Bio. Halo Ko. Wey, apa kabar? Wey, luar biasa ya, bisa ketemu di udara. Fabio ini bisa main semua nih, drum jago, nyanyi apalagi, main bass bisa. Tentang Dubai, bisa nggak gambarin buat kita tentang bermusik kamu di sana gimana? Secara musik, ini sebuah kota yang menjadi hub ya, karena dari semua negara datang semua ini. Jadi hampir semua style musik bisa kita temukan di sini. Dari yang even yang kayak English folk ya, English folk. Saya itu nggak pernah dengar itu live. Tapi sampai di sini, ternyata ada orang yang main itu live. Dan itu keren banget. Maksudnya bagi teman-teman musisi kan, apalagi kalau kita mau bicara tentang producering kan, kita perlu wawasan ya. Dan wawasan itu kadang-kadang nggak cukup hanya dengan dengerin aja gitu. Kadang-kadang betul. Lihat live experience-nya itu kan kita jadi, betul. Oh ternyata vibe-nya seperti ini sebenarnya kan. Jadi banyak hal yang positif dapatkan di sini dari segi musikal. Jadi dari karena di sini kan banyak banget. Jadi reggae yang sesungguhnya aku dengarnya di sini kok. Jadi itu benar-benar Jamaicans semuanya, orang-orang dari Jamaica yang main satu band, nonton mereka, wah keren banget gitu. Nonton yang benar-benar black gospel. Kalau dulu kan kita harus nonton konser, datang ke kota kita di Indonesia kan. Kalau di sini hari-harinya gereja-gereja rata-rata mereka mainnya black gospel. Nah jadi dan itu bukan orang-orang yang non gospel ya, maksudnya benar-benar orang kulit hitam yang main kok. Jadi benar-benar yang hitam yang main, kita duduk kita denger, wah keren banget, keren. Jadi ya banyak banget sih yang saya jadi belajar di sini. Mungkin itu juga caranya Tuhan untuk bawa saya untuk bisa lebih banyak mengerti tentang semua musik, karena kan tadi kan sempat saya mention sama Ko Erwin bahwa di awal-awal kan sempat idealis ya. Idealis itu bagus, tapi nggak cukup bagus kalau mau terobos ke level-level berikutnya. Karena kan jadinya kan kita hanya segmented kan, kita segmented aja. Dan dari segi memproduksi itu kan kita bukan hanya mau jual selera, tapi kita juga kadang-kadang harus menyesuaikan selera gitu loh. Jadi mungkin kadang-kadang selera kita nggak fully, ya, selera betul. Kita nggak fully bisa kita present kepada mereka, tapi juga kita harus ciptakan sebuah produk buat mereka juga accepted gitu, bisa menerima gitu. Jadi saya belajar banyak itu di sini. Karena di sini juga akhirnya saya belajar lagi tentang British pop, tentang British rock. Semuanya saya belajar lagi di sini. Karena ini kan jadi hub. Jadi selama ini yang cuma bisa dengerin, akhirnya bisa lihat orang-orang dari mana musik itu lahir dari negara-negara itu, dari suku itu misalkan. Saya banyak nikmati di sini, banyak alami di sini. Tapi yang paling keren English folk. Itu saya bilang, dari semua selera musik yang mungkin saya kesulitan terima, tapi ketika waktu saya nonton langsung, saya bilang, wah ini kalau ini keren. Kalau ini keren, gitu. Jadi Dubai ini menjadi hub untuk kota di mana semua musisi dari semua negara datang, lalu kemudian kita interaksi bersama-sama, dan kita belajar bersama sih. Ya, kebanyakan masih tetap idealis, tapi kalau udah lama berkarir musik seperti saya dan Ko Erwin, ya biasanya sih kita bisa ambil sebuah apa ya, sebuah pengertian yang general tentang musik itu apa dan sebagainya gitu. Jadi di sini keren kok. Kalau mau coba mau coba opportunity-nya di sini silahkan, tapi memang nggak gampang, itu sudah pasti. Karena cuaca udah ekstrim, kita juga di tengah-tengah topografi kota yang penuh dengan kebangsaan-kebangsaan yang lain, dengan kultur-kultur berbeda, komunikasi juga salah satu struggle-nya. Tapi hari-hari ini dari segi musik sih memang ya karena apa yang sedang terjadi sekarang worldwide ya, dengan adanya dengan adanya pandemi ini ya semuanya lagi menurun. Tapi ya so far kalau seperti tadi yang aku sempat bilang di awal, musisi itu luas. Maksudnya kalau kita bersedia mau belajar, opportunity pasti akan datang, pasti akan datang. Sekarang kita masuk tentang music producer. Ini keahlian dari Fabio.
Ini pernyataan saya, tolong diulas ya. Seorang music producer itu adalah orang yang tahu akan jadi seperti apa sebuah produk musik itu, produksi musik itu, jadi sejak dari nol. Jadi belum ngapa-ngapain, seorang produser itu sudah tahu nanti akan jadi seperti apa, betul nggak? Menurut kamu gimana? Ya, setuju. Setuju, setuju banget kok. Jadi memang kita kan ada beberapa beberapa fase kan. Kita ada composing, lalu kemudian kita ada arranging, lalu kemudian kita ada pre-production, post-production, and then after-production kan. Nah, bisa diberikan sedikit filosofinya, music producing atau produce music itu seperti apa, Bio? Menurut kamu? Ya, filosofi saya sih memang setelah lama berkarir ya, memang idealisme di satu titik memang kita harus, we have to kick out lah, harus dikeluarin. Karena memang untuk karena kita ketika kita produce kan kita sedang tidak mengerjakan project pribadi kan. Kadang-kadang kan itu kita sedang produce penyanyi, kita sedang produce drummer, kita sedang produce sebuah band. Akhirnya tugas-tugas kita sebagai produser adalah mengarahkan mereka ke arah optimal ketika mereka mau jadi sebuah artis dengan bentuk yang istimewa, yang special. Karena konsep saya untuk producing sih, why sound like somebody else when you can absolutely sound genuinely yourself. Jadi banyak orang suka jadi seperti A misalkan gitu, tapi dunia sudah punya A gitu loh. Maksudnya dunia kita, dunia musik kita udah ada mereka. Jadi kenapa nggak kita explore aja? Ya, tadi kita bicara produce music, kamu juga menyebutkan produce drummer, vokal mungkin. Berarti produce itu lebih ke arah apa, Bio? Atau kasih contoh, tugas producer itu dalam sebuah produksi musik itu seperti apa? Jelas. Oke. Jadi misalnya contohnya kalau produce drum, berarti ada orang main drum, kita arahkan dia untuk bisa main bagus, nge-match ke lagunya, nge-match ke segala sesuatunya, dia bisa explore juga dirinya, tapi sesuai enggak ngawur, begitu ya kira-kira ya? Ya, ya. Betul ya, Bio ya? Jadi mungkin kita lebih mengarahkan skill set yang dia udah punya itu mungkin mungkin tidak sesuai dengan ekspektasinya. Mungkin katakan skill set dia 10. Tapi sebagai produser, karena kita lebih tahu generally permintaannya seperti apa dan gambarannya seperti apa, ya mungkin kita minta supaya drummernya menempatkan skill setnya di 8 misalkan gitu. Jadi ada jalan tengah yang harus kita bisa ambil supaya dua-duanya optimal. Jadi memang produser memang ya istilahnya ya kayak bapak dari semuanya sih sebenarnya. Betul, gampangnya betul, sih betul. Gitu. Ini saya walaupun sudah produce banyak, tapi saya juga belajar dari istilah-istilah kamu untuk menyimpulkan kerjaan kita ini apa sih gitu ya. Tadi Bio juga mengatakan ada unsur ke konsumen ya. Jadi apa yang mereka punya secara skill, secara materials, itu kita produce, kita arahkan, kita kemas, betul, menjadi enak didengar sesuai pangsa pasar yang dituju. Betul nggak ya? Betul, betul. Betul ya? Karena, ya, kalau saya, ya, karena gimana? Pada akhirnya kan kerja keras kita itu kan kita berharap kan. Memang nggak semua orang dari segi pelayanan berharap itu. Tapi kan kalau emang sumber income utama kita dari musik, ya, mau nggak mau kan kita juga consider satu aspek yaitu sisi penerimaan terhadap orang yang nanti akan mengkonsumsi musik kita dan beli konsumsi alat musik kita. Tapi yang tadi yang Ko Erwin bilang tentang arranger memang sifatnya begitu ya. Maksudnya kalau komposer terlalu polos ya kan, kalau komposer terlalu bare bone gitu ya, terlalu polos banget, kalau arranger terlalu over the top gitu lah. Nah, makanya producer ini yang menengahi kedua skill set itu ditemukan di satu titik yang sama supaya sama-sama enak gitu. Memang nggak sama-sama puas gitu. Itu yang mungkin yang harus lebih dimengerti bahwa nggak sama-sama puas dengan idealisme masing-masing. Saya punya satu pernyataan. Pikir Pak Erwin nanti. Pernyataan sekaligus jadi pertanyaan buat kamu untuk dijawab. Menurut saya, produser itu adalah jembatan antara record ke mixing. Karena orang recording berarti antara yang main sama si recording ini kerja sebisa dia.
Karena mereka tidak memikirkan hasil akhir yang enak didengar. Nah, yang mixing, kadang kalau dia nggak tahu tentang apa yang dimau oleh si pemain di waktu recording, kadang-kadang hasilnya bisa tidak sesuai dengan tujuan. Nah, menurut saya, produser itu jembatannya. Menurut kamu gimana? Ini sudah mulai masuk ke audionya. Gimana-gimana? Seperti tadi yang Ko Erwin bilang bahwa produser itu mengambil semua elemen dari musisinya, dari penyanyinya, dari segi soundnya, kan kita udah mikirin gitu. Nah, sedangkan memang sound engineer atau bagian mix recording mastering engineer. Itu memang mereka sound engineer memang lebih skill setnya lebih kepada menyediakan sound yang diinginkan oleh kliennya. Nah, tapi yang sering kali kita temukan banyak sound engineer atau orang yang punya keahlian untuk mastering mixing itu berasal dari band atau dari musisi yang dulu berasal dari sebuah genre tertentu. Nah, akhirnya kalau boleh jujur sering kali yang terjadi adalah jadi genre bias. Jadi lebih condong soundnya ke bandnya ke dia dulu. Sendiri ya. Oke, atau ya. Ke sound vokalisnya dulu waktu dia suka ini karena semua yang kita record itu kan punya source ya, maksudnya mic, DAW, lalu kemudian preamp, semuanya itu sebenarnya untuk menangkap source kan, jadi suara, instrumen gitu. Nah, seringkali sound engineer itu mereka berusaha untuk shape, membentuk sesuatu ke arah yang membentuk. Sebenarnya mungkin bukan source yang sesungguhnya. Nah, ada positifnya tapi juga ada jeleknya. Tapi produser bertujuan untuk di lagu tertentu aku perlu suaranya seperti ini karena yang kita mau dapat dari segi efeknya, dari segi ambience-nya seperti ini. Karena memang bisa satu band tapi kan ada nuance-nuance kan. Ini seringkali yang kita jarang sekali touch. Ada nuance-nuance tertentu yang memang hanya bisa ditangkap oleh seorang produser yang bilang gini, kalau seandainya kamu lakukan ini, itu akan jauh lebih nyambung ke bagian yang mendengar. Mungkin dari segi kamu sebagai musisi mungkin nggak nyambung, karena aku sebenarnya bisa, misalkan sebenarnya major chord, it's fine gitu. Tapi kalau seandainya kita bilang, tapi melodi lainnya itu ada condong juga lari, improvisasinya lari ke two. Jadi kenapa nggak dikasih dua gitu. Nah, jadi kadang-kadang tugasnya produser itu untuk melengkapi dan menjembatani juga, melengkapi tempat-tempat yang kosong, yang karena kan semua kan punya fokus utama kan. Yang nyanyi ya nyanyi, yang ngedrum-ngedrum, main gitar, yang main bass, yang composing-composing. Nah, itu ditarik sama-sama oleh seorang produser. Jadikan, ya istilahnya dialah yang jadi lamp-nya lah untuk semuanya ini bisa jadi satu. Dan keluarkan sesuatu yang keren. Nah, ini supaya teman-teman juga tahu, mungkin saya bisa perjelas lagi bahwa kalau kita lihat sebuah album, kebanyakan yang dituliskan judul album dan nama artis, ya. Wah, penyanyi ini, misalkan Celine Dion atau Mariah Carey, itu yang ngetop. Tapi kalau saya kan lihat kredit title-nya, yang saya lihat adalah produsernya. Karena produser ini yang menjadikan si penyanyi ini ada dalam track yang seharusnya atau apa yang dimau oleh si penyanyi. Jadi produser memang materinya yang utama, penyanyi. Otomatis dia akan memilih dan memilah lagu-lagu apa yang akan dipakai dalam album itu. Ya kan? Kemudian untuk ke nuansa yang dimau, akan dipilihlah arranger untuk musik itu. Nggak harus si produser kan ya. Jadi arranger untuk lagu itu. Setelah lagunya ada, dicarikan arranger yang cocok untuk, tadi dikatakan nuance, juga bisa dikatakan genre, semuanya untuk si penyanyi ini cocok begitu ya. Kemudian baru milih pemainnya. Ya. Wah, kalau ini yang main, cocoknya ini nih gitu. Betul ya. Nah, setelah itu masuk ke studio rekaman, ya toh. Pilih studio yang cocok, artinya recording engineer kebanyakan memang pasif. Dia operator ya. Wah, fals nggak fals kadang nggak tahu. Berarti dibutuhkan, kalau untuk nyanyi, produser lagi ya. Kadang panggil produser vokal. Tapi kalau produsernya multi-talented kayak Fabio, kayaknya semua dijaga sendiri nih.
Vokal dijaga sendiri, drum jaga sendiri, kayaknya gitu. Tapi kalau yang album-album gede kebanyakan, kayak misalnya di Indonesia, kalau take vokal, produsernya pasti kebanyakan Irfnat, Irfan, ya. Terus kalau musik, ya kebanyakan arrangernya yang produce, ya. Ah, gitarnya begini. Kadang-kadang juga, udah kamu main yang kamu enak gimana? Setelah main, coba-coba ini. Ah, kurang ya. Akhirnya yang nemuin sebenarnya si pemainnya sendiri, ya. Karena nggak ada produsernya, gitu. Jadi, nah, saya pikir produser ini memang bukan arranger. Tapi dia yang punya visi ke depan, ini lagu mau jadi apa nih? Makanya saya tadi katakan. Masih nol, dia sudah punya bayangan. Ah, kalau yang nyanyi orang ini, lagunya mesti seperti ini, nantinya jadi seperti ini. Apalagi kalau album produser. Dia akan pikirkan alur dari lagu pertama sampai lagu berikutnya, sampai puncaknya, begitu ya. Nah, jadi produser itu menurut saya seseorang yang lebih luas dan membutuhkan pengetahuan yang lebih luas dari sekedar hanya misalnya pemain musik. Arrange music. Kadang-kadang music arranger ini nggak ngerti vokal di mana. Dia tutup aja semua. Jadi vokal mau masuk di mana nggak tahu di mana ya. Karena semua sudah penuh. Padahal vokal itu harus diekspos kalau albumnya memang atau lagunya lagu vokal gitu kan. Nah, efektivitasnya. Ini saya memikirkan mengenai tiga hal. Menurut saya ada proses pre-production untuk producing ya. Kemudian ada productionnya sendiri, producingnya. Di sini kita produce. Yang ketiga ada post-production, betul ya? Nah, ini kalau kamu lagi garap misalnya satu lagu nih. Kamu ada kerjaan satu lagu, produce. Nah, ini prosesnya gimana, Bio? Apakah mengikuti tiga tahap yang saya sampaikan tadi? Ada pre-production, production, sama post-production. Terus kerjaanmu di sini apa aja? Ya, kalau kalau Pak, kalau memang kita ada project ya. Kalau lagi ada project, memang yang paling penting sebagai produser, karena saya juga songwriter ya, jadi kadang-kadang dilihat dari nuansa liriknya. Jadi liriknya ini bicara tentang apa? Liriknya bicara. Oh. Ya, jadi misalkan kalau liriknya bicara tentang badai, misalnya di dalam liriknya ada kata badai, ya nggak mungkin lagunya yang terlalu syahdu. Jadi ada aspek-aspek tertentu. Jadi dari situ saya lyrical experience-nya dulu. Lirik dari lirik saya ya. Gimana terus? Gitu. Nah lalu kemudian ya dari lyrical experience-nya ini lagu mau menyampaikan pesan apa. Nah itu yang kita optimalkan. Lalu kemudian step yang berikutnya pasti cari arranger yang kau yang bilang ya arrangernya apa kita komunikasikan. Dari arrangement-nya itu tidak semua arranger cocok untuk semua lagu. Itu dari pengalaman yang saya dapat. Jadi even untuk project saya pribadi sendiri. Saya cuma punya dua arranger, memang yang karena genre saya kurang lebih between dua itu. Jadi satu dia pegang untuk musik modern, yang musik lebih yang lebih live, yang tidak terlalu banyak pakai sampling itu ke saya. Jadi saya arrange yang itu. Nah jadi dari situ lalu kemudian kalau misalnya memang ini lagunya dari penyanyinya sendiri. Ya penyanyinya harus kita arahkan sih ya, kita arahkan ini penekanan-penekanan tertentu di mana dan sebagainya. Lalu kemudian habis kita latihan bareng-bareng, lalu kemudian kita fixkan arrangement-nya, ya udah nggak ada yang perlu ditambah, semuanya dikerjakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Lalu kemudian kita masuk ke studio. Studionya pasti dimulai dulu dari rhythm section ya, dari drumnya dulu. Kalau emang ada live drum, berarti pakai drum. Kalau sampling ya berarti sampelnya udah harus jelas dulu gimana alurnya dan sebagainya. Lalu kemudian masuk instrumen-instrumen lain. Tapi biasa kalau saya lebih prefer kalau emang live band ada click, ada guide track, semua musisi ada itu pada waktu itu. Lalu kemudian kita coba one take kalau bisa, kalau memungkinkan. Maksudnya main bareng semua ya? Direkam. Maksudnya main sama-sama? Ya, main sama-sama. Jadi saya lebih prefer kayak gitu sih sebenarnya. Jadi energinya di bersama-sama. Memang kita bisa, kalau memang dari segi editing kita masih bisa menambahkan ya nuance-nuance dengan reverb, dengan efek-efek yang kita punya. Tapi sangat berbeda ketika waktu mereka ada dalam satu ruangan, atau in this case main studio dan control room,
tapi mereka bisa masih bisa saling komunikasi. Nah bagusnya sekarang kan itu kerennya sekarang itu begitu di masa digital gini sekarang lebih mudah untuk kita achieve one take bersama-sama gitu. Tapi kalau seandainya memang ada sampling dan sebagainya lebih gampang sih sebenarnya. Kalau sampling kan lebih gampang. Begitu. Wah keren. Saya ingat ya zaman saya rekaman jadul banget. Terakhir saya rekaman itu belum ada MIDI. Cuman waktu itu karena mau live. Jadi ini saya ingat yang album Tuhan Melaut Umatnya. Itu main bareng memang. Main bareng cuman dikasih klik. Kemudian si Roni nyanyi. Teman-teman main semua sama-sama begitu. Tapi itu tujuannya take drum doang. Karena itu dua hari saya take drum. Setelah itu saya mesti pulang dan saya berangkat ke Kanada waktu itu. Jadi saya take drum itu dua hari full. Cuman tuh ambil drum saya aja. Jadi mereka cuman barengi. Memang saya setuju yang Bio bilang. Kalau main sama-sama itu ada support, ada energi. Waktu kita lihat-lihatan itu, ada sesuatu yang live gitu ya. Sedangkan, kalau saya take di, ya contohnya kebetulan saya ya. Saya pernah, saya produce, saya main drum. Itu saya bikin sequencer dulu ya. Kemudian saya take drumnya sendirian. Jadi cuma dibantu sama sequencer. Setelah itu baru kemudian kita isi satu-satu. Setelah drum selesai, baru bass. Tapi kalau yang kamu tadi itu berarti kalau bassnya udah bagus, langsung ambil itu ya. Nggak harus diganti semua track ya. Jadi dapat live-nya banget gitu. Iya, ya makanya semua kan tergantung dari produk akhir yang kita mau capai kan. Kalau sebagai live band dan live performer, maka produk akhirnya sedapat mungkin nuansa live-nya itu ada di dalam produknya mereka. Sekalipun mungkin pre-recorded. Iya, betul. Misalnya drumnya take duluan, seperti yang Ko Erwin bilang. Tapi sedapat mungkin kalau misalnya memang one take-nya itu udah bagus, ya kita akan keep. Maksudnya dari aspek saya sendiri, saya keep. Karena banyak-banyak faktor ya, banyak faktor. Faktor udah capek, ngulang, udah sensitif kok gitarisnya kok salah terus solonya ya atau banyak faktor kan jadi biasanya even so biasanya kita coba ambil 3 take yang terbaik misalkan gitu jadi kita 3 kali take dari satu lagu yang pertama energi yang mana drumnya yang paling kita misalkan kita nggak mau langsung one take berarti drumnya aja dulu kita upayakan live one take itu yang jadi fondasinya. Fondasi buat dinamikanya, nuansnya, dan segala macam. Jadi ketika basisnya mau masuk, dia udah punya gambaran karena dia ikut di dalam permainan waktu itu, di take yang pertama. Nah, jadi waktu dia mengulang, dia masih ada di dalam nuansa yang sama. Demikian juga gitarisnya, vokalisnya. Jadi filenya kan ada di dalam file digitalnya. Jadi masih bisa di-play ulang, mereka masih bisa dengar apa yang perlu kita arahkan, apa yang perlu diperbaiki. Apa yang perlu diarahkan kembali kalau seandainya masih perlu direvisi dan sebagainya gitu. Tapi memang saya lebih prefer one take sih kok karena one take itu gimana ya? Memang udah eranya sih. Dari dulu kan memang kita gitu, punya punch-in itu bagus banget tapi sekarang lagi era one take kok. Jadi mulai dari musik gitu, video, mulai dari video musik, mulai dari video-video yang ada di YouTube, sekarang lagi masuk era one take. Jadi sedapat mungkin latihan yang benar terus habis itu satu kali take. Ini yang saya sebut tadi, yang tadi sebut pre-production tuh ya, latihannya ya, nyiapin mereka sebelum masuk ke studio tuh ya. Nah, ini kalau artis baru, band baru lebih resiko loh ya one take ini ya. Kecuali mereka memang sudah band yang sudah jadi ya, sudah main di kafe lama gitu mungkin bisa ya. Betul. Ya contohnya seperti ini. Waktu Fate itu memang kita tidak punya dana banyak. Tapi karena saya pengalaman, jadi saya bikin pre-production-nya dimatengin, Bio. Jadi saya latih mereka itu ada berapa bulan. Jadi mereka waktu masuk studio sudah tidak berpikir mengenai arrangement. Tidak berpikir mengenai, enak ini apa ini ya. Topnya enak satu apa dua ya. Enggak, udah. Dia cuma loading sound aja, betul ya? Jadi mereka hanya loading sound dan groovy, artinya main sama-sama, enjoy lively gitu ya. Karena kalau enggak, sulit banget. Kamu mungkin tahu ya, Sheffield Lab, jadi rekaman-rekaman recording dari Sheffield Lab, itu menurut saya yang paling bagus untuk live to track-nya. Jadi itu kalau mereka bikin,
itu pemainnya harus top-top, jago-jago semua. Main nggak boleh salah, tapi harus langsung chemistry begitu. Itu langsung seperti yang kamu lakukan. Jadi mereka masuk semua, tracking. Jadinya itu langsung itu track. Ini proyek-proyek gila ini. Jadi yang pemainnya harus jago, sound engine-nya juga harus jago. Jadi langsung live to track dan hasilnya perfect. Nah, ini saya give up ya kalau kita enggak kenal pemainnya. Makanya kalau kita lihat album Sheffield Lab, kita lihat credit title-nya, itu pemain enggak ada yang jelek itu. Ngetop semua yang main. Kenapa? Ya spekulasinya untuk bisa bikin recording seperti itu harus the best sessionist yang muncul gitu. Nah, kalau ada artis baru gitu gimana? Misalkan band baru minta rekaman gitu gimana? Ya memang ya kalau kita yang produser ya berarti kan memang kita lebih banyak spend waktu yang seperti yang Ko Erwin bilang itu ya di pre-productionnya. Di pre-production itu ya. Bareng. Ya kita duduk bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng. Jadi lebih lebih banyak ke kalau sayanya sih ya saya mulai dari situ as a music producer, producer kita duduk kita ngobrol nih. Kalian membayangkan diri kalian seperti apa sih, soundnya seperti apa dan sebagainya. Materi akan saya udah dengar dan sebagainya. Saya kalau memang dipercayakan untuk bisa mendirect mereka ke arah yang mereka tidak prefer, ya saya akan arahkan ke ini ada beberapa ide yang kalau bisa ya ini. Lalu kemudian ya pasti akan lebih banyak latihan bareng sih kok. Karena satu itu akan sangat-sangat efektif secara cost ya. Maksudnya di memang studio sekarang jauh lebih affordable dari dulu ya. Kalau dulu kan kita masuk benar-benar harus record ya, maksudnya sayang tape-nya ya kan. Sayang harddisknya cuma sekian giga, nggak bisa lebih dari itu. Nah sekarang kan udah jauh lebih berkembang kan. Jadi untuk dieksplor sebenarnya bisa, tapi ya musik produser seperti yang Ko Erwin bilang bukan hanya sekedar produk akhir yang dipikir, tapi juga gimana untuk efektif dari segala segala aspek. Karena kan kita harus pikir expense-nya, kita harus pikir berapa jam nanti kita akan masuk di studio. Nah jadi kalau band baru ya pasti duduk bareng, dengerin materinya seperti apa, dan ya harus bangun hubungan sih, itu yang paling penting sih. Karena kadang-kadang kita kan sebagai produser yang mereka nggak terlalu kenal, lalu kemudian masih idealis, nanti mereka marah kalau kita kasih masukan. Jadi, bicara, ngobrol, cari tahu, inspirasi mereka terinspirasi dari siapa dulu penyanyi-penyanyi mereka, yang mereka suka ikuti dan sebagainya, lalu kemudian kita bantu untuk arahin aja skill set mereka, latihan bareng pasti itu di pre-productionnya udah itu udah investasi terbesar yeah, karena kalau masih artis baru kan berarti kan belum pernah recording sama sekali saya berasumsi kan berarti dengan mereka recording mereka latihan bersama-sama lebih sering walaupun mereka sudah lakukan itu sering tapi sekarang mindsetnya sebagai produser kita arahkan diarahkan oleh produser betul ya, yes kita good. Arahkan bahwa ini latihannya ini for recording buat recording, buat sebuah produk yang bisa dikonsum oleh semua orang. Jadi maksudnya ya kalau saya sebagai drummer, ya kalau drummernya masukin 6-2 plat misalnya di tempat yang sebenarnya nggak cocok, ya saya bisa arahin. Oke, itu kalau kamu live. Kamu live is fine. Tapi kalau untuk recording, itu overlapping. Itu overlapping dengan pas vokalisnya perlu masuk untuk improvisasi dan sebagainya. Jadi memang pre-productionnya akan jauh lebih intens ya, Bu ya. Jadi step-nya pasti akan seperti Ko Erwin. Seperti yang tadi Ko Erwin cerita sama V8, kalau itu benar-benar band baru yang tidak pernah ada pengalaman untuk recording, udah latihan bareng sebanyak mungkin, makan sama-sama rame-rame, minum kopi rame-rame sama-sama. Pokoknya selama kalau bisa sih ya. Kalau bisa dimatengin 6 bulan lah selama mungkin kalau saya menurut saya sih selama mungkin lebih baik. Iya. Karena kan yang hasil akhir kan yang kita yang mau kejar kan. Jadi gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, jadi waktu take di studio itu udah enggak mikirin arrangement, udah enggak ngulik gitu ya, sudah harus tinggal loading suara aja ya. Soalnya pemain kadang-kadang sudah main ini, kayaknya kok kurang keren ya, dia coba-coba. Jadi kalau misalnya main drum, kalau dia lagi main, lagi tracking, dia mikir, berarti nanti temponya bisa bleset ya, terus pukulnya bisa enggak tepat gitu ya. Sehingga di segi sound akan sangat rugi, betul ya, Bio ya. Tapi kalau si pemain ini sudah firm, sudah nggak mikirin apa-apa, dia cuma tahu harus bagaimana dan tinggal keluarkan suaranya aja, saya kira lebih pasti ya. Nah ini ada hubungan dengan tracking,
pengalaman kamu untuk tracking, artinya memasukkan suara itu bagaimana? Tadi kan tentang musiknya ya, artinya mereka menjadi satu band yang berhasil membuat musik yang baik. Tapi sekarang bicara ke audionya. Jadi mereka masuk ke studio, how you produce them to load the sound into the tracking gitu. Ngarahkan mereka untuk bisa dapat sound bagus masuk ke tracking gimana? Yang pasti seperti tadi yang Karun sempat bilang kan, beda studio, beda ini ya, beda sound yang akan kita create memang. Tidak semua studio yang ada di Surabaya katakan itu cocok buat drum recording. Jadi memang yang pasti sih kita harus bawa bukan nggak cocok untuk recording. Mungkin semua studionya cocok untuk recording, tapi yang big hall kan nuansnya berbeda, yang lebih kecil itu suaranya berbeda, komposisi. Jadi ini yang Erwin tanya tentang gimana sih dapat soundnya. Sebenarnya banyak aspek ya. Materi yang peredamnya itu pun juga mempengaruhi, ya kan? Nah, maksud jadi, saya pemainnya. Ini pemain baru nih ya, pemain baru. Pemainnya. Dia main cuma tahu begitu aja kan? Tapi bagaimana kita ngarahkan dia untuk keluarin suara yang terbaik? Misalnya gitar atau drum gitu, gimana? Kalau seandainya memang kalau sudah di pre-productionnya udah kita spend waktu, biasanya kita udah janjian sih sound apa. Jadi karena seperti tadi saya katakan di awal kan, kita ini lagi latihan untuk recording. Jadi memang membutuhkan harus sudah jadi kedisiplinan. Kedisiplinan untuk tetap memainkan sound yang sudah kita janjian pada part kita masing-masing. Jadi memang di pre-production jadi udah dipilih itu, dulu ya. Betul. Jadi kalau sudah masuk studio udah nggak waktunya untuk eksperimen. Menurut saya. Iya. Nah, ini penting ini. Jadi kalau udah masuk studio, mindset kita udah nggak mikirin nanti bagian ini lagu ini part bar yang kesekian suaranya apa, udah nggak mikir lagi. Karena seharusnya ketika kita ada di situ untuk recording, udah second nature ya. Jadi kalau mau fill in ya udah fill in yang itu, nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Bukan tentang enak nggak enak, tapi itu yang kita sudah achieve bersama-sama. Dan kita sudah arahkan, kita sudah latihan berbulan-bulan sebagai contoh. Ya udah, tapi kalau dari segi soundnya sih, ya pasti dari segi praktisnya ya. Kalau seandainya itu drummer ya ganti skinnya ya. Kalau dibawa drumnya sendiri ya ganti skin. Pastinya gitu untuk generate sound yang bagus ya skinnya harus baru. Drumnya ya. Lalu kemudian cymbal setnya kan nggak mungkin. Ini kita ngomong. Drumnya agak ribet ya, Bio ya. Cymbal. Jadi dari pemilihan drumnya. Yeah. Tuningnya betul ya, tuning ini kalau kita live tuningnya nggak bener masih nggak ketara gitu, tapi kalau udah recording tuningnya nggak pas bener-bener wah jadi jelek tracknya kan. Terus setelah itu pemilihan mikrofon betul ya, untuk dapetin suara itu sesuai dengan karakter atau suara yang dimau gitu ya. Terus masuk ke sistem di studio itu preamp dan juga recording engineer-nya untuk mendapatkan suara yang kita mau kan. Producer memang mungkin tidak harus bisa operating audio system. Tapi dia menentukan kayaknya ya, ini kick-nya kurang gini, di lagu ini aku minta kayak gini kick-nya. Nah, itu kita harus achieve dari banyak hal tadi ya. Dari tuning-nya, kemudian dari mungkin positioning mic-nya, pemilihan mic-nya, terus preamp-nya sampai ke hasil yang keluar waktu masih mentah di speaker monitor di studio, tapi itu sudah kita dapatkan karakternya ya. Jadi itu yang sulit antara produser ini menggabungkan antara pemainnya, drum tech-nya yang nyiapin drumnya, kemudian sama recording engineer-nya ya. Nah ini begitu tiga ini nggak bisa nyatu atau tidak nyambung, produser pusing nih. Aku mau suara ini nggak dapet nih. Nah jadi mungkin kalau menurut saya tracking drum ini yang paling paling berat sebenarnya, karena antara drumnya, pemainnya, terus peralatannya harus menunjang banget supaya suaranya itu siap di mixing, begitu ya. Nah ini biasanya gimana kamu nyiapin ini? Kamu punya drum tech sendiri atau kamu tuning sendiri semuanya? Aku tipikal orang yang suka hands on ya, kok ya. Memang melelahkan, gimana itu? Memang lebih capek, tapi
Oh, kamu kerjain sendiri ya semua? Aku terjun langsung. Iya. Oh ya? Kalau seandainya itu sesi saya yang rekaman ya. Terakhir waktu kita produce buat cover-covernya Soul Tone itu, aku memang pakai studio profesional di sini. Tapi semua alat aku bawa. Drumku aku bawa, cymbalnya aku bawa. Ya, automatically mic-nya dari studio ya. Jadi memang dari source-nya itu sudah harus benar dulu gitu loh. Jadi memang kalau source-nya udah enak, penempatan mic-nya udah enak, biasanya di level mastering mixing-nya jadi lebih singkat karena source utamanya udah spot on. Sesuai dengan keinginan kita. Jadi ya pasti aku yang langsung tuning aku yang ini karena beda ruangan beda lagi ya seperti tadi yang aku bilang. Jadi misalnya seperti yang Ko Erwin bilang ya kalau untuk live karena terlalu open ya jadi nggak akan kedengaran sebenarnya. Tapi kalau kita di dalam studio even kalau itu big hall tapi kalau ngerekam drumnya ya suara drumnya aja yang kedengaran. Jadi pasti perlu tuning, perlu di placementnya penempatannya ini yang juga Ko Erwin belum sempat mention tadi. Karena kalau kita tempatkan sebuah drum di tengah ruangan dan di pojok ruangan itu memang dinamikanya berbeda, esensinya sangat berbeda. Jadi banyak aspek yang harus dipikirkan dan produser memang nggak harus mengerti tentang tech-nya, tapi produsernya harus bisa mengerti tentang nuansanya. Jadi ini produk akhirnya ini sound ini yang aku perlu. Jadi bisa komunikasikan sama drummernya, kok kayaknya tuningmu yang itu buat yang kita mau capai kok kayaknya kurang pas. Secara selektif nggak cocok buat live. Karena again kan settingannya kan kita live dan recording. Kalau kita live kan itu kan sebuah pengalaman satu kali. Ya, jadi impresinya cuma sekali, enak, selesai. Lagi rame-rame. Tapi kalau kita dengerin pakai headphone yang bagus apalagi kan, yang semua frekuensi kedengaran, begitu nggak enak orang udah interestnya mereka ke situ udah berkurang. Nah itu yang kita jaga dari segi produser itu kita jaga. Berarti produser akan memastikan track yang dikerjakan atau yang diambil itu sudah pasti dapat track yang bagus waktu record, yaitu secara materi, secara musicalnya, secara groove-nya, secara soundnya gitu ya. Karena pemusik ini kadang dia ada yang mainnya cuma musiknya saja, soundnya jelek gitu kan ya. Ada yang main pattern-nya bagus, tapi dia nggak groovy, nggak musical begitu. Tapi kayaknya sudah kejawab tadi, kalau memang kita punya waktu pre-production sama-sama, punya waktu banyak untuk mempersiapkan sebelum masuk studio, kayaknya lebih dapat ya. Nah, kalau pakai sessionist, artinya session orang yang kita bayar gitu misalnya, itu producing-nya waktu di studio langsung, atau sebelumnya kita ajak ketemu dulu, yuk. Maksudnya dia harus dapat dulu sebelum masuk studio, atau kan kebanyakan kalau sessionist kan janjian ketemu studio, kita kasih contohnya lagu contoh dikirim, ketemu studio, gitu aja, atau lebih baik kita bisa sampai dapat dia mainnya benar seperti kita mau, baru masuk studio. Biasanya sih kalau dari yang aku biasa kerjain, kok biasanya materi aku kirim dulu, jadi seandainya ini misalnya aku bisa main drum tapi ternyata ada sessionist yang mainnya lebih dapet daripada aku, ya biasanya aku kirim duluan ke dia, suruh dia dengerin sebulan, suruh dia latihan sebulan. Itu penting itu. Sebulannya ini penting loh. Kadang-kadang orang nggak kasih waktu ya, atau mepet-mepet gitu ya. Jadi kurang lebih sebulan untuk dia bisa. Iya. Kalau mepet-mepet kan kita, ya again, karena kita ambil segi produser kan, kita harus ambil waktu yang realistik gitu loh. Kalau arranger kan maunya cepat selesai. Tapi produser kan nggak gitu, mau cepat selesai nanti. Ini poin lagi. Dapat lagi poinnya. Jadi memang harus kasih waktu dia untuk mencerna dari sebuah interpretasinya dia, misalkan gitu. Kalau memang interpretasinya dia udah dapat, kita ketemu di studio, produser harus ada di situ, demikian juga artis utamanya harus ada di situ, basisnya, kalau seandainya basisnya, kita akan isi bassnya take setelah drummernya itu, dia harus ada di situ,
kita bisa sambil take itu drummernya take, kita bisa ngobrolin tentang nih idenya, ide aku sebagai produser, aku maunya nanti kamu masuk dengan riff yang seperti ini contohnya sebagai modal ini untuk menyamai pas waktu dia lagi fill in di sini, jadi bisa matching atau mengisi kosong-kosong. Jadi dia pasti harus ada waktu gitu, dia pasti harus ada waktu untuk adjust, untuk jadi memang harus dikirim duluan, lalu kemudian kasih dia waktu untuk adjust, untuk dapat itu penting, kasih waktu dia. Karena kalau kita ngomong sessionist ini sangat bagus kok. Sessionist dan live performer itu sangat berbeda. Kok Erwin angkat bedanya? Sebuah kata yang penting. Kalau professional performer itu apa yang ada live on stage yang dia rasakan itu yang akan dia present. Oh. Tapi kalau interpretasi live yang dia rasa, oh aku kayaknya kepengen jadiin di sini ada gospel chop misalnya, ya udah di situ yang dia masukin gitu. Karena memang dia udah terbiasa live. Tapi kalau sessionist, memang berbedanya sessionist adalah dia mungkin ada latar belakangnya live, tapi lebih banyak pengalaman dia untuk recording. Jadi dia bisa lebih disiplin, lebih teratur, lebih sesuai dengan permintaan dari bagian production. Jadi lebih enak. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk ke dalam sessionist misalkan gitu ya, dari live stage, memang harus banyak belajar sih, banyak penyesuaian bahwa ini bukan live setting, ini tempat yang lebih apa ya, lebih kita laid back lah ya. Saat kita kepengen malah harus kita tahan, gitu. Sesuai dengan permintaan dari produsernya sebagai contoh. Jadi memang gimana ya, sessionist ini akan selalu punya interpretasi. Tapi produser yang pegang kunci utama yang menyatakan bahwa interpretasimu paling tepat dengan sedikit arahan. Ya, kalau misalnya masih kurang tepat, ya berarti nanti dikasih waktu lagi untuk dicerna atau ya ganti sessionist. Itu kelas yang paling betul. Jadi betul. Saya ingat kalau dulu saya sekolah kan diceritain tuh sama dosen-dosennya ya. Jadi kalau produser ini panggil orang main musik, main bass misalnya, dia take bass. Wah, seenak dia main. Nanti dikasih tahu. Jangan begitu, aku butuhnya seperti ini. Produsernya bilang, musiknya aku butuh seperti ini, kamu main. Wah, karena dia, ya mungkin tadi istilahnya live performance ya. Jadi dia interpretasi sendiri, dia hajar sendiri. Lama-lama yaudah kasih duit, kamu pulang, tracknya dihapus. Ganti sessionist ke lain gitu ya. Tapi ada lagi yang keren loh, saya diceritain juga. Sessionist misalnya Nathan East, dia main bass. Dia akan bilang sama produsernya, kamu pilih ya dari tiga yang aku kasih. Satu, aku akan mainkan sesuai part dengan notasi yang kamu kasih, saya main aja begitu. Atau kamu mau aku ada interpretasi untuk membuat lebih hidup menurut dia, ada interpretasi dia. Yang ketiga, atau kamu mau aku expose, artinya extremely attractive begitu. Misalkan wah banyak, artinya bebas untuk bisa keluarin semua kemampuan begitu. Kamu mau yang mana? Begitu. Nah, dari sini saya ingat ada album-album pop, lagu-lagu biasa, yang ternyata pemain bassnya itu bayaran mahal gitu. Kenapa? Ternyata yang diambil bukan kemampuan tinggi yang orang bilang skillful, bukan. Tapi how they produce the sound. Jadi, sessionist ini bukan dianggap orang hebat, mainnya akan gimana ya, skillful yang harus mengeluarkan segala sesuatu yang orang tidak punya, bukan. Tapi sessionist ini justru dia punya lengkap, tapi dia bisa menempatkan sesuai kebutuhan dan dia bikin enak di situ. Dan yang terakhir, dia bisa produksi suara yang bagus. Karena menurut saya ada pemain musik yang mainnya bagus, tapi soundnya jelek. Tapi ada pemain yang mainnya tidak neko-neko, tapi dia selalu tight dengan suara yang enak didengar begitu. Terutama ini di bass biasanya ya. Bass itu paling sulit. Kita mau ambil tone-nya, dia jadi kering, kurang bass. Dia ambil bass terlalu fat, sehingga nggak jelas nadanya. Nah, ini kan nggak gampang gitu. Jadi artinya menempatkan pemain ini dengan suara yang dia produksi masuk ke lagu. Dan ini bukan EQ loh. Menurut saya, kita mau udah main aja bassmu, kita nge-EQ nggak bisa. Itu dapat dari mana? Dari finger dia main di bass. Nah, itu begitu kita dapat di situ,
everything kita bisa explore waktu mixing. Yang perlu dipahami dari musisi hari-hari ini, skillfully dan full of skill itu dua hal yang berbeda. Apa itu? Jadi kalau kamu mau main full of skill, ya udah dari pertama sampai terakhir kamu isi aja semaumu. Tapi kalau skillfully, kamu menempatkan skillmu disesuaikan dengan keperluan lagu yang dituntut padamu. Keren-keren ini. Skillful dan nah, full of skill mau, ya. Iya, keren, keren. Full of skill silakan. Nah, harus tahu nih. Dari awal sampai akhir kamu mau mau ngapain, mau gospel chorus. Ajar aja sudah. Kalau skillfully, skill kamu yang harus di-apply sesuai dengan keperluan kita. Ini yang penting ya. Dan itu, saya kira ini yang dewasa ya. Skillfully ya. Itu artinya di situ. Itu butuh kedewasaan bermusik juga ya, sepertinya Bio ya, betul ya? Iya pasti kok. Jadi maksudnya gini, itu sebuah keputusan sih. Maksudnya memang ada sisi karakternya, tapi kita harus bisa putuskan gitu. Karena dari ujung-ujungnya kan kita harus profesional. Iya. Nah ini satu kata lagi, bisa, profesional. Bukan karena kita bisanya, kita tunjukin kita bisa. Tapi karena justru karena kita bisa, ya udah. Permintaan apa yang kita diperlukan, itu yang kita kerjakan. Di saat kalau ada kesempatan yang lain muncul, ya kita tinggal kasih lagi demo kita misalkan. Oh iya nih, kamu minta main untuk genre ini, tapi aku udah pernah main untuk genre lain ya. Ya bisa mungkin tolong didengerin, siapa tahu nanti untuk genre yang lainnya, aku bisa dipakai misalnya gitu. Nah jadi kadang-kadang sebagai, makanya live performer lebih condong kepada aspek seperti itu ya, pokoknya dikeluarin semuanya, tapi sessionist lebih menyesuaikan kepada hal yang tadi itu yang kita bicarakan ini. Tapi menarik banget loh, kok Erwin bilang tentang pemilihan mic, aku setuju banget karena sampai hari ini aku percaya nggak percaya aku masih pakai loh yang mic yang kok Erwin rekomendasikan sampai sekarang. Oh ya? Jadi mic live performanceku aku beli dari kok Erwin itu kan yang Audix OM yang ini, itu aku masih pakai sampai sekarang dan nggak pernah ada komplain. Kemanapun aku pergi session, aku pakai itu. Nah jadi memang mungkin teman-teman perlu tahu bahwa apa ya, bahwa musik produser itu juga harus ada knowledge lah, basic knowledge tentang pemilihan gear kita. Karena kalau nggak, kerja kita di productionnya jadi lebih panjang. Sedangkan kita harus pikirkan tentang efektivitas waktu kan. Iya. Itu saya buat satu quote. Ya, buat saya itu sebuah filosofi. Buat saya, music and sound, it is one word, not two words. Music and sound. Itu satu kata menurut saya. Kenapa? Karena music and sound nggak bisa dipisahkan. Kalau musiknya bagus, soundnya jelek, yang didengar itu soundnya. Music is sound. Berarti orang nggak peduli mainnya seperti apa. Tapi kalau dengernya jelek, udah jelek. Sebaliknya, kalau soundnya bagus, musiknya jelek, sama aja. Bahkan jeleknya kelihatan semua karena soundnya bagus. Jadi mau tidak mau, music and sound harus kerja sama. Tidak bisa dipisahkan. Betul ya? Itu filosofi saya. Saya ingat The Corrs, itu band Inggris. Dia bikin album pertama, pakai produser David Foster. Jadi mereka datang ke David Foster, tungguin sampai akhirnya minta ketemu, terus dia bilang, aku mau main di depan kamu, tolong kamu lihat, kamu mau produce kami enggak? Itu kan sesaudara pemain cewek tiga sama cowok satu kan. Mereka main di depan David Foster, akhirnya David Foster, oke, aku mau produce kamu. Nah itu padahal Foster itu American banget, LA banget, musiknya musik LA. The Corrs itu British rock. Nah, otomatis si Foster harus mempelajari. Wong itu ada bagpipe, ada recorder. Itu kan bukan Foster sebenarnya. Tapi dia bisa produce The Corrs. Jadi album pertamanya. Dan album berikutnya, si Jim Corr, pemain gitar yang cowok, itu belajar. Dan dia bisa produce album-album berikutnya. Nah, ada satu lagu di album The Corrs yang pertama. Itu yang main drum Simon Phillips, tau. Tahu. Kalau kita mau lihat musiknya The Corrs, ya gitu aja, yang main drum yang cewek itu kok. Tapi ada satu lagu sama Foster dikasih Simon Phillips yang main. Kalau kita denger, ya nggak kruntel-kruntel amat sih. Ya biasa. Tapi yang didapatkan adalah
sound drumnya, rhythm drumnya, betul. Ya interpretasi yang nah, sesuai makanya, dengan produser, bukan kegilaannya Simon Phillips main solo, bukan, tapi betul, interpretasi dia kepada lagu itu yang dipercayakan oleh si David Foster kepada satu lagu itu aja di albumnya di chorus yang pertama, betul, betul. Kayak gitu Bio, betul. Keren ya. Betul.